debat publik putaran ketiga sebagai persiapan pelaksanaan Pilwaku 2018 digelar di Abadi Convention Center. Hadir dalam acara tersebut kedua pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Jambi, yakni pasangan nomor urut 1 Abdillah Sani Kemas Al-Farizi dan pasangan nomor urut 2 Fasya Maulana. Debat kali ini mengangkat tema kependudukan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Di akhir acara, Fasya yang merupakan calon wali kota Jambi nomor urut 2 menyampaikan bahwa pertanyaan dari tim panelis sudah cukup menyentuh permasalahan-permasalahan kota Jambi terkait dengan kependudukan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat kota Jambi. Dan ini akan dijadikan referensi untuk menjalankan roda pemerintahan ke depannya. Kawaskan Panwaslu dan tentunya juga kepada pihak kepolisian, pihak TNI juga, dan ASN Pemkot kami ucapkan terima kasih. Debat yang ketiga ini kami melihat dari pertanyaannya juga cukup bagus dan sudah menyentuh seluruh permasalahan kota terkait dengan kependudukan dan juga terkait kualitas hidup masyarakat di kota Jambi. Dan ini banyak sekali referensi-referensi yang insya Allah nanti ke depan akan kami lakukan. Tadi memang ada pengurangan waktu dari jawaban, harusnya 3 menit, saat ini menjadi 2 menit. Jadi banyak jawaban-jawaban kami yang akan kami sampaikan secara lengkap itu tentu. Dari Jambi, Ria Agustin, Tribrata TV. Salam Tribrata. Bahwa kami punya grand design ke depan nanti akan membuat bagaimana...